Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Taufik Damas. Kita akan berbincang-bincang tentang hal seputar Ramadan dalam program Mutiara Ramadan yuzon.id. Fidyah itu adalah sanksi lain dari orang yang memang tidak bisa diharapkan lagi untuk melaksanakan puasa. Jadi ada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, sementara untuk melaksanakan puasa di luar bulan Ramadan dia juga tidak bisa. Contoh orang yang sakit umpamanya, di bulan Ramadan aja dia tidak bisa puasa, apalagi di luar bulan Ramadan dia tidak bisa puasa. Yang sakitnya itu lama berkelanjutan, maka dia berkewajiban membayar fidyah. Nah, fidyah ini dibayarkan ketika dia tidak puasa atau setelah bulan Ramadan, itu boleh dibayarkan. Yang tidak boleh membayar fidyah itu sebelum bulan Ramadan. Karena sakit kemudian membayangkan kayaknya bulan Ramadan ini saya tidak bisa melaksanakan puasa, lantas dia membayar fidyah duluan, tidak boleh. Fidyah itu boleh dibayarkan setelah dia itu betul-betul tidak puasa, pada hari tidak puasa ataupun setelah bulan Ramadan. Ukurannya adalah satu hari dia tidak puasa, dia berkewajiban memberi makan satu orang miskin. Takaran makanannya ya tentu sewajarnya yang membuat orang itu kenyang dengan lauk pauknya itu. Demikianlah uraian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.